Setelah turun dari bis Santika Super Eksekutif, aku turunnya di terminal Jati Kudus. Sekarang masih 3:30. Aku mau lanjut balik lagi ke barat naik Nusantara NS62. Semoga saja nanti armadanya sesuai incaran ya, yaitu double decker dengan sasis men. Jam segini tuh terminal Jati Kudus itu masih sepi banget. Masih ada beberapa bis-bis kecil tujuannya ke Semarang, Pati atau Lasem. Dan jam sekarang jam 3:30. 3:30 itu bis-bis ke arah Denpasar itu pada berangkat. Ini ada BJU Tronton udah mulai berangkat ini. Ini merupakan bis yang terbaik di jalur Jepara Kudus Denpasar. Nah, di belakang itu masih ada bis Gunung Harta dengan tujuannya sama, yaitu Denpasar. Berarti ini kurang Madu Kismo sama Surya Bali aja, teman-teman. Nah itu bis Surya Balinya datang, teman-teman. SB07 kayaknya. Bis itu merupakan bis dengan servis terbaik kalau menurut aku ya. Kalau BJU itu armadanya terbaik di jalur Denpasar Jepara, kalau ini servisnya yang terbaik. Kalau pengen tahu trip reportnya silakan cek di kolom deskripsi ya, teman-teman. Hari ini yang masuk pertama terminal Jati Kudus yaitu NS71. Tulisan Big Top itu menggantikan double deckernya Jepara, jurusannya juga Jepara Bogor, itu 26 seat aja, teman-teman. Buat teman-teman yang dulu inget Agra pernah ada double decker yang sekarang dijadiin Trans Jawa Angkatan Pagi Solo, itu sekarang digantikan Big Top Agra 052 yang ada strobonya, strobonya jalan. Nah itu sekarang jadi artisnya terminal Jati Kudus HD001 dari Jepara dengan tujuan akhirnya Bogor. Itu ceritanya harusnya
double deckernya Nusantara itu tiba di sini sekitar jam 5. Aku janggal ya, karena yang datang pertama itu ini. Dan setelah aku konfirmasi ke agen, hari ini tuh perpal teman-teman. Sedih banget. Udah lama ngincer double deckernya itu, ternyata double deckernya perpal untuk hari ini. Biasanya itu kalau normal itu dia jalan ganjil, tanggal-tanggal ganjil dari timur. Nah, untuk pas hari ini, pas dia pertama kali pertama perpal di bulan ini. Akhirnya nggak tahu nanti dapat apa. Sabar, sabar. Hari ini aku di Terminal Jati Kudus ketemu sama Mas Taufik. Halo Mas, mau naik apa Mas? Naik PPJ. Naik PPJ ke Poris. Ke Poris. Nah, dia naik PPJ ke Poris dari Denpasar, teman-teman. Ya Bali sambung PPJ. Bali sambung PPJ. Nyaman. Oke. Jadi nanti liga pas ya. Mas, aku naik Nusantara, Mas Taufik naik PPJ. Ini teman-teman, bis yang akan aku naiki dari sini Kudus menuju ke Bogor. Harusnya double decker sih harusnya. Cuman hari ini perdana perpal bulan ini. Jadi digantikan sama bis ini. Oke lah. Cukup bagus kok. Kadia pula. Sejak dulu sebenarnya aku pengen banget ngerasain sensasi dari double decker Nusantara ini. Karena Armada ini tuh limited edition teman-teman. Dia menggunakan sasis MAN R37 yang mana merupakan sasis bus dengan tenaga paling gede di Indonesia hingga 460 horsepower. Karena bis ini masih satu unit, maka jalannya setiap 2 hari sekali dari Kudus. Sudah aku pantau. Bulan ini dia jalan tanggal ganjil dari Kudus. Pas aku naik, dianya nggak jalan. Wah, sedih pasti. Kecewa jelas teman-teman, apalagi barusan jalan tektok PP dari Kudus Jakarta non-stop, pasti capek, campur, sedih, jadi satu lah. Tapi ya gitu, seninya bikin trip report, kadang seneng, kadang gak sesuai ekspektasi. Tapi ada hikmahnya, aku bisa dapat armada unik Nusantara ini, berbodi silinder yang dibangun di atas sasis asal Eropa, yaitu Scania tipe K124. Bis ini kelas eksekutif dengan konfigurasi seat 22. Setiap seat dilengkapi dengan legrest standar kelas eksekutif, reclining seat, serta terdapat bantal dan juga selimut yang cukup tipis menurutku. Nggak seperti bis muriaan lainnya yang telah menggunakan bed cover untuk selimutnya. Bagian belakang juga terdapat toilet yang bisa digunakan ketika bis berjalan saja. Oh iya, harga tiketnya sebesar Rp195.000 untuk satu kali jalan rute Kudus menuju ke Bogor. Harga tersebut sudah termasuk satu kali servis makan teman-teman. Dan mari kita nikmati perjalanan kali ini.
ada di kantornya atau poolnya Nusantara di Karanganyar, Demak. Tadi waktu masuk ke dalam poolnya ini, lihat double deckernya tuh lagi parkir, lagi perpal, wah sedih banget. Aduh, lihat kayak gitu pas lewat. Thank you.
sekarang kita udah sampai di rumah makan Sari Rasa di Kelari. Artinya kita udah makan malam. Ini servis makan dari Bis Nusantara kelas eksekutif. Ada nasi, sayur, sayurnya ada dua macam dan itu ayamnya itu juga cor, ambilnya sepuasnya. Ada pilihan teh hangat atau es teh dan ada tambahan buah. Mantep. Sayang banget nih tiketnya kayak gini. Itu ada Hino RM380. Hanya ada dua di Indonesia teman-teman satu sini. Dan punya Harapan Jaya semua. Ya, bis-bis yang parkir untuk servis makan di rumah makan Sari Rasa ini. Banyak teman-teman, ada Harapan Jaya, Nusantara dan lain sebagainya. Ada Sinar Jaya juga, Putra Remaja. Dan ada yang kontrol di sini itu seperti Gunung Harta. Itu Rosalia juga kayaknya kontrol di sini deh.
jam 3.30 akhirnya aku tiba di depan Masjid Raya Mundur. Itu di situ. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.